Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembahasan soal-soal pemantapan UTBK. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 5 atau soal nomor 35. Kita bahas bersama-sama. Sebanyak 11 gram gas NOBR dipanaskan dalam wadah bervolume 1 liter dan terjadi reaksi berikut. 2 NOBR menjadi 2 NO plus Br2. Pada saat perbandingan mol NOBR banding Br2 sama dengan 2 banding 1, derajat disosiasi NOBR adalah... Oke, sekarang kita review dulu bagaimana cara mencari derajat disosiasi. Derajat disosiasi itu simbolnya alfa, dicari dari rumus mol NOBR saat terurai. Ini kan yang ditanyakan adalah alfanya NOBR, berarti mol NOBR saat terurai atau bereaksi dibagi dengan mol NOBR mula-mula. Oke, jadi rumus yang kita gunakan adalah ini. Berarti untuk mencari berapakah mol NOBR saat bereaksi atau terurai dan mol NOBR mula-mula, kita harus mencarinya menggunakan stoikiometri, yaitu mula-mula reaksi sisa. Kita tulis lagi reaksinya, yaitu 2 NOBR menjadi 2 NO plus Br2. Oke, reaksi ini udah setara ya. Kita tulis mula-mula reaksi dan sisa. Oke, yang digunakan pada saat mula-mula reaksi dan sisa ini adalah data mol. Berarti kita harus cari tahu dulu mol mula-mula NOBR. Nah, di sini kan diketahui berapa massanya NOBR, yaitu 11. Sedangkan mol itu dicari menggunakan rumus massa dibagi dengan MR. Oke, massanya NOBR adalah 11. MR-nya kita hitung dulu ya. NOBR itu kan berarti hasil penambahan dari N yaitu 14 ditambah dengan AR-nya O yaitu 16 dan AR-nya BR yaitu 80. Yang kita tambahkan 4 ditambah 6, 10, 1 berarti 11 ya, 110. Nih, 11 dibagi 110 bisa kita coret, berarti hasilnya 0,1. Oke, berarti mol NOBR mula-mula adalah 0,1 mol. Nah, berapakah yang bereaksi? Kita kan masih belum tahu. Nah, kita asumsikan dia sebagai X. Karena di sini koefisiennya NOBR 2, berarti yang bereaksi adalah 2X. Yang bereaksi pada NO juga 2X karena koefisiennya 2. Yang bereaksi pada Br 2 adalah X karena koefisiennya 1. Oke, reaktan berkurang dan produknya bertambah. Berarti sisanya di sini 0,1 min 2X. Yang ini 2X dan ini X gitu ya. Oke, sekarang kita disuruh mencari derajat disosiasi NOBR pada saat perbandingan mol NOBR banding Br2 sama dengan 2 banding 1. Berarti kita bandingkan mol NOBR dibanding mol Br2. Kan perbandingannya tadi 2 banding 1. Sedangkan mol NOBR-nya yang ini 0,1 min 2X. Mol Br2-nya yang ini yaitu X. Kita kali silang, berarti 2X sama dengan 0,1 min 2X. Berarti kita gabungkan yang bervariabel X, berarti 2X plus 2X menjadi 4X sama dengan 0,1. Berarti X sama dengan 0,1 per 4. Gini ya. Oke, kita ketemu X-nya adalah 0,1 per 4. Berarti untuk mencari alfanya, kita udah tahu nih, karena nilai X-nya udah tahu. Berarti mol NOBR terurainya adalah 2 dikali X, berarti 2 dikali 0,1 per 4 dibagi mol NOBR mula-mula, yaitu 0,1. Berarti alfanya sama dengan 0,2 per 4 dikali 1 per 0,1. Gitu ya, ini aku keatasin terus dikali. 0,2 dibagi 0,1 hasilnya 2, berarti alfanya sama dengan 2 per 4. Karena 2 per 4 di sini nggak ada, berarti kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 2. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, adik-adik udah paham ya soal untuk nomor 5 ini. Sekarang kita lanjut soal nomor 6. Sebanyak 150 ml C6H5COOH 0,2 molar ditambahkan 50 ml KOH 0,6 molar.
pH campuran yang terjadi adalah, oke, di sini ada senyawa asam dan senyawa basa. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah pH campuran, kita harus mencampurkan dulu antara asam dan basanya. Berarti kita tulis reaksinya. Ini pereaksian antara asam C6H5COH dengan basa KOH. Lalu akan menghasilkan suatu garam C6H5COOK dengan melepaskan H2O, gitu ya. Terus mula-mula reaksi sisa. Nanti yang kita gunakan adalah berapakah mol sisa yang ada yang terbentuk gitu. Soalnya kan ini yang ditanyakan adalah pH campuran ya. Kita mencari tahu dulu, harus mencari tahu dulu ini itu nanti termasuk bab hidrolisis garam ataukah bab buffer. Karena nanti rumus yang digunakan bakalan beda. Bagaimana cara kita mengetahui kapan kita pakai buffer, kapan kita pakai hidrolisis garam? Yaitu dengan melihat berapakah yang sisa, gitu ya. Kita cari tahu dulu aja. Lagi-lagi yang kita gunakan di MRS adalah data mol. Berarti kita harus cari tahu dulu mol masing-masing dari asam dan basanya. Kalau misalnya yang diketahui adalah molaritas dan volume seperti ini, berarti cara mencari molnya adalah molaritas dikali volume. Berarti mol asamnya adalah 0,2 dikali 150. Oke, berarti mol asamnya adalah 30 milimol. Mol basanya, molaritas dikali volume juga. Molaritasnya 0,6, volumenya 50. Ini bisa kita coret. Berarti 6 dikali 5 juga 30. Nah, ini mol molnya sama ya. Berarti kita tulis di sini 30 milimol dan ini juga KOH-nya 30 milimol. Nah, kalau misal molnya sama seperti ini, berarti reaksi pembatasnya juga sama, sama-sama 30. Reaksi pembatas itu dihitung dari mol dibagi dengan koefisien, terus dicari yang lebih kecil yang mana. Karena ini 30 bagi 1 juga 30, sama-sama 30, berarti reaksi pembatasnya adalah dua-duanya. Nah, reaksi pembatas itu adalah reaksi yang bakalan habis, jadi harus tidak bersisa. Berarti ini nanti yang bereaksi pada asam juga 30, pada basa juga 30 gitu. Yang di sini 30 juga, H2O juga 30 karena semuanya koefisiennya 1. Kalau misal di sini koefisiennya 2, berarti yang bereaksi pada garamnya adalah 60 gitu ya. Oke, ini kita kurangin, yang ini kita tambah. Berarti ini habis 0, yang ini juga 0, yang ini 30, yang ini 30 gitu ya. Karena ini semuanya habis untuk asam dan basanya, berarti untuk soal ini kita pakai rumus hidrolisis garam. Karena ciri-ciri hidrolisis garam itu asam dan basanya tidak bersisa. Yang sisa hanya garamnya aja sama air gitu. Karena ini hidrolisis garam, berarti kita pakai rumus yang ada KW-nya, teman-teman. Masih ingat kan? Oke, kita harus cari tahu dulu dia ini garam asam apa garam basa. Karena nanti yang menentukan itu pH-nya ya. Karena itu untuk menentukan pH-nya dia pH asam atau pH basa gitu. Yang dicari konsentrasi H+ atau OH- gitu. Oke, karena ini adalah asam dan ada Ka-nya, ingat ya, semuanya pokoknya kalau ada Ka berarti asam lemah, kalau ada Kb berarti basa lemah. Karena ini ada Ka-nya, berarti ini adalah asam lemah yang direaksikan dengan basa kuat. Kenapa kok basa kuat? Karena nggak ada Kb-nya. Kalau ada Kb, berarti menandakan kalau senyawa itu lemah. Entah itu asam, entah itu basa. Pokoknya kalau ada konstantanya, berarti dia lemah. Kalau ada Ka, berarti asam lemah. Kalau ada Kb, berarti basa lemah. Karena di sini Kb-nya nggak ada, berarti basanya basa kuat. Gitu ya. Berarti ini pencampuran antara asam lemah dengan basa kuat. Kalau misal hidrolisis garam, kita lihat yang kuatnya. Karena ini yang kuat yang basa, berarti garamnya bersifat kuat. Berarti garamnya bersifat basa. Oke, karena ini garam basa, berarti nanti yang dihitung pada hidrolisis garamnya ini adalah OH-. Berarti konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi garam. Oke, di sini kan Ka ya yang diketahui, berarti di sini kita pakainya Ka. Oke, untuk mencari pH, karena ini adalah garam basa, kita harus cari tahu dulu konsentrasi OH-, teman-teman. Masih ingat kan caranya, tahapan-tahapannya?
KW itu adalah konstanta ionisasi untuk air. KW itu 10 pangkat min 14, udah tetapan. KA, tergantung yang di soal ya, 6 kali 10 pangkat min 5. Oke, konsentrasi garam itu adalah mol dibagi dengan volume total. Karena ini mol garamnya 30, berarti konsentrasi garamnya adalah 30 dibagi volume total 150 ditambah 50 200 ya, 0,0 coret, 3 dibagi 2 1,5, 1,5 pindah ke atas, berarti 1,5 10 pangkat 1 pindah ke atas kan jadi 10 pangkat minus 1, berarti 0,15 ya. Oh sorry, 0,15 bentar. Ini molaritas ya. Oke. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus yang ini. Kita pakai eksponen aja, berarti 15 kali 10 pangkat min 2. Gitu ya. Valensinya, valensi itu adalah jumlah asam konjugasi atau jumlah garam hidrolisis yang bisa terhidrolisis gitu. Karena ini koefisiennya 1 dan nggak ada indeks di sini, berarti valensinya juga 1. Gitu. Jadi ini jumlah C6H5COO yang ada di garamnya. Karena di sini kan jumlah C6H5COO-nya 1. Berarti valensinya juga 1. Oke, berarti kita masukkan. Atau lebih enaknya teman-teman, ini tuh kita masukkan di sini aja. Lebih enak, biar bisa dicoret-coret. Biar bisa dicoret-coret. Oke ya. Biar bisa coret-coret, kita masukkan yang ini aja langsung 30 per 200. Nah ini kan bisa dicoret ya, 0,0, nah 3 sama 6 ini kan bisa dicoret, 6 dibagi 3, 2 ya. Terus ini 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat 1 kan bisa dicoret, 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 sama 10 pangkat min 14 bisa dicoret, jadinya 10 pangkat min 10. Berarti akar hasilnya 1 per 4 dikali 10 pangkat min 10. Oke, 1 per 4 itu adalah 0,25 atau 25 kali 10 pangkat min 2. Dikali 10 pangkat min 10. Gitu ya teman-teman. Oke, akar 25 itu 5. 10 pangkat min 2 sama 10 pangkat min 10, 10 pangkat min 12 diakarkan menjadi 10 pangkat min 6. Oke. Bisa ya teman-teman? Oke, untuk pengakarannya saya rasa kalian pasti semuanya bisa. Kalau udah diketahui konsentrasi OH minnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6, berarti POH-nya adalah 6 min log 5. Ingat sifat logaritma ya. POH-nya 6 min log 5, berarti pH-nya berapa dong? pH-nya ya 14 min POH. Berarti 14 min 6 min log 5. 14 kurangi 6, 8 plus log 5. Oke, berarti jawabannya 8 plus log 5 yang do. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Soal yang tadi ya sebelumnya itu juga soal kelas 2, tapi soal kelas 2 yang semester 2 ya teman-teman, yang asam basa. Oke, jadi kalian kalau mengerjakan soal asam basa itu memang sepertinya agak rumit karena banyak rumusnya, tapi aku harap kalian bisa mengerti konsepnya. Pokoknya kalau yang ditanyakan di sini adalah pH, kalau yang ditanyakan pH campuran, berarti kalau enggak hidrolisis garam ya buffer gitu. Kamu harus hafalin dua rumus itu yang beda ya, dua rumus dari dua bab yang berbeda. Rumus garam itu gimana, rumus buffer itu gimana, kalian harus hafalin dan harus mengerti konsepnya. Oke, sekarang kita move on di soal berikutnya. Nah, soal yang ini adalah soal kelas 3. Larutan A dibuat dengan melarutkan 12 gram urea CONH2 2 kali dengan MR60 ke dalam 500 gram air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 20,6 gram NaBr dengan MR103 ke dalam 1 kg air. Perbandingan delta TBA terhadap delta TBB adalah? Oke. Masih ingat kan rumusnya delta TB? Ini itu di bab sifat koligatif larutan di kelas 3 semester 1. Oke, jadi ini masih fresh tuh kalau kalian baru masuk semester 3, baru masuk kelas 3 semester 1, ini masih fresh gitu. Jadi rumus delta TB atau perubahan titik didih, itu rumusnya adalah KB dikali M. M kecil, M-nya itu molalitas. Ini, soal ini, kalau delta TB, rumus ini, kalau delta TB sama dengan KB dikali M ini, untuk senyawa non-elektrolit.
senyawa non-elektrolit itu seperti apa sih? Contohnya, ya seperti di soal ini, urea, gula, gitu ya, alkohol, itu non-elektrolit. Oke, terus kalau misal yang elektrolit seperti apa rumusnya? Delta TB sama dengan KB dikali M dikali I, molalitas. Nah, masih ingat kan? Nah, ini untuk senyawa yang elektrolit. Senyawa elektrolit contohnya apa? Biasanya yang garam. Contohnya kayak yang di soal NaBr, terus NaCl, nah, terus apa lagi? MgF2, nah, dan lain sebagainya ya. Masih banyak lagi gitu. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di I. Yang ini, yang non-elektrolit gak ada I-nya, yang elektrolit ada I-nya. I itu apa? I itu adalah faktor Van Hoff. I adalah faktor Van Hoff yang mana rumusnya 1 plus N-1 dikali alfa. Gitu ya. Karena di sini enggak ada alfanya. Karena di sini enggak ada alfanya. Berarti cara mencari I-nya gimana? Langsung aja kalau tidak ada alfanya. Jika alfa tidak ada ya, jika alfa tidak ada, maka I sama dengan N. Nah, ini life hack ini ya. Rumus cepat, jika alfa tidak ada, maka I sama dengan N. N itu apa sih? N itu adalah jumlah ion. Contohnya gimana sih? Misal NaCl, NaCl itu berarti kan Na plus 1 Na plus ditambah 1 Cl min. Berarti jumlah ionnya berapa? 2 dong. Nih, 1 tambah 1 berarti 2, gitu ya. Oke, kalau M itu apa? M itu adalah molalitas. Molalitas itu gimana? Massa. Rumusnya ya, massa per mR dikali 1000 per P. P itu adalah massa pelarut dalam gram. Oke, berarti kalau misal dia bilang, kita suruh bandingkan nih, delta TB A dibandingkan dengan delta TB B. Berapa perbandingannya? Oke, kita kerjakan ya. Delta TB A dibagi dengan delta TB B. Oke, langsung gini aja deh. Delta TBA ini apa larutannya tadi? Urea. Delta TBA urea dibagi dengan delta TBB NaBr. Nah, berarti yang ini KB dikali M, yang ini KB kali M kali I. Nah, KB itu kan konstanta, berarti nilainya sama, bisa dicoret gitu ya. M-nya kita masukkan, masanya berapa? M-nya kita pakai rumus yang ini. Guys. Oke, bentar. M-nya kita pakai rumus yang ini. Oke, berarti masanya kita masukkan 12 gram dibagi MR-nya 60 dikali 1000 per masa pelarutnya adalah 500. Dibandingkan dengan M-nya yang ini 20,6, masukkan 20,6 dibagi MR-nya 103, molalitas 1000 dikali 1 kilo atau 1000 gram ya. Oke. Terus I-nya, INABR. Sekarang kita lihat NaBr itu gimana sih kalau diionkan? NaBr kalau diionkan kan menjadi Na plus dan Br min. Ya, berarti jumlah ionnya berapa? Ya, 2 dong. Nah, kalau jumlah N-nya 2, berarti jumlah I-nya berapa? Ya, I-nya 2 juga karena I sama dengan N. 2 gini ya. Nah, ini bisa dicoret 1000 dibagi 502 ya. Terus ini 12 dibagi 60 kan bisa dicoret. 12 dibagi 12 1, 60 dibagi 12 5. Nah, ini berarti kan 2/5 ya. Dibagi dengan ini 206 dibagi 103 kan berarti 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Ini coret-coret, berarti 2 kali 2 4, 4/10 berarti ya. Nah, ini cara mengerjakannya kita bisa kali silang aja, berarti ini 20 dibandingkan dengan 4 kali 5 juga 20. Nah, berarti ini perbandingannya 1 banding 1. Berarti jawabannya yang A.
Oke, berarti untuk soal nomor 37, jawabannya yang A, yaitu 1 banding 1. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 38. Diberikan persamaan reaksi yang belum setara ini, yaitu IO3- plus I- plus H+, menjadi I2 plus H2O. Perbandingan koefisien I- terhadap I2 pada reaksi setara adalah... Oke, berarti untuk mengetahui berapakah koefisien I- dan koefisien I2, kita harus menyetarakan semua ini dulu, menyetarakan reaksinya. Bagaimana cara menyetarakannya? Bisa pakai dua cara ya, bisa pakai cara setengah reaksi atau cara Bilox gitu. Ini sesuai dengan materi di kelas 3 yang materi setelah sifat koligatif larutan. Jadi materi penyetaraan reaksi redox gitu. Oke, jadi ini tapi ini reaksinya unik ya. IO3- plus I- ini reaksinya reaksi autoredox. Kita lihat. Menjadi I2 plus H2. Gimana sih kita bisa tahu kalau ini reaksi autoredox gitu, bukan reaksi redox biasa? Kita cari tahu dulu Bilox masing-masing dari unsurnya, kecuali H sama O ya. Berarti kita cari Biloxnya I. Oke, jadi mulai dari IO3- dulu. Biloxnya I berapa pada IO3-? Ya, kita pakai bantuan Biloxnya O. O itu kan udah pasti Biloxnya min 2. Min 2 dikali 3 berarti min 6. Karena ini muatannya min 1, berarti nanti harus disama dengankan min 1. Berapa I-nya biar sama dengan min 1? Ya, berarti plus 5 gitu dong. Ya, plus 5 min 6 kan sama dengan min 1 gitu. Oke, sekarang I pada IO3- udah diketahui yaitu plus 5. I pada I- karena ini adalah unsur yang sendirian tapi dalam bentuk ion, berarti Biloxnya adalah muatannya yaitu min 1. Oke, sekarang I yang ini, I yang di sebelah kanan yang di produk adalah unsur bebas. Unsur bebas itu adalah unsur yang berdiri sendiri, bukan berikatan dengan unsur lain yang tidak sejenis. Gitu. Ini kan unsurnya berdiri sendiri dan bukan dalam bentuk ion. Beda dengan yang ini, kalau yang ini kan dalam bentuk ion karena dia ada muatannya. Kalau ini kan nggak ada muatannya dan dia berdiri sendiri, berarti Biloxnya 0. Oke, berarti ini kita cari PBO-nya atau perubahan bilangan oksidasinya. Dari plus 5 ke 0, itu kan turun 5 ya. Berarti dia adalah reaksi reduksi karena penurunan Bilox. Dari min 1 ke 0, dia adalah naik 1. Berarti dia adalah reaksi oksidasi karena kenaikan Bilox. Nah, ini tadi yang aku bilang kalau dia itu adalah reaksi autoredox. Autoredox itu adalah reaksi yang mempunyai reduktor atau oksidator yang sama. Gitu. Jadi, menujunya ini menuju ke satu senyawa atau ke satu molekul gitu. Jadi bukan dua pasang yang berbeda. Jadi ini oksidasinya nih dari satu unsur menuju ke unsur yang I2, yang ini juga dari satu unsur menuju ke I2. Berarti kan tujuannya sama gitu, sama-sama I2. Itu adalah reaksi autoredox. Nah, kalau misal udah mengetahui PBO-nya naik 1 dan turun 5, kita harus menyamakan PBO-nya dulu. Kenaikan dan penurunannya harus sama. Kalau ini naik 1 dan turun 5 kan berarti nggak sama. Kita harus samakan dulu, ya enaknya dijadikan 5 aja. Berarti semuanya dikali, ya dijadikan 5. Yang atas dikali 5, yang bawah dikali 1. Biar sama-sama 5. Oke, jadi yang dikali 5 ini adalah unsur yang mengalami oksidasi. Berarti yang ini. Yang ini jangan dulu. Karena ini adalah tujuan dari dua molekul yang sama. Yang ini jangan diotak-atik dulu koefisiennya. Kita otak-atik yang sebelah kiri aja ya. Karena ini dikali 5, berarti koefisien yang ini harus diganti 5. Karena ini dikali 1, berarti yang ini tetap 1. Gitu. Sampai sini paham ya? Oke, untuk yang sebelah kiri, tanda panah, berarti jumlah I-nya berapa sekarang? 1 ditambah 5, berarti 6. Nah, baru yang kanan kita sesuaikan dengan jumlah yang kiri. Karena di kiri 6, berarti yang I menjadi 6 juga harusnya. Berarti dikali berapa? Kan ini udah ada 2. Berarti dikali 3. 3 kali 2, 6. Gitu. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Sekarang kita setarakan yang lain. Oh, oke. Ini kan yang ditanyakan cuma imen sama I2 aja. Berarti kita nggak perlu untuk menyetarakan yang lain. Kita nggak perlu tahu koefisiennya H+, nggak perlu tahu koefisiennya H2O. Biar waktunya lebih cepat. Karena ini yang ditanyain adalah koefisien antara imen dibandingkan dengan I2,
Ya udah, berarti koefisiennya Imen 5, koefisiennya I2 3, berarti 5 banding 3. Berarti jawabannya yang C. Gitu teman-teman. Bisa ya? Aku harap kalian udah bisa soal-soal seperti ini, soal-soal penyetaraan reaksi redox, karena ini soalnya juga sering keluar teman-teman. Jadi kalau kalian masih belum paham soal ini, kalian harus belajar lebih giat lagi untuk mempelajari beberapa soal yang berkaitan dengan penyetaraan reaksi redox gitu. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oksida unsur periode ketiga berikut yang dapat bereaksi dengan HCl maupun NaOH adalah. Oke, jadi dari opsi A sampai E yang berbeda apanya sih? Ini kan semuanya sama-sama O ya, anionnya ya, sama-sama oksida semua. Yang berbeda adalah logamnya, Be, Na, Al, Mg, dan Cl. Oke, jadi siapakah oksida unsur yang bisa bereaksi dengan HCl dan NaOH? Jadi HCl itu siapa sih? Termasuk golongan apa? HCl itu kan termasuk golongan asam. Ya udah kelihatan ya, HCl asam klorida. Kalau NaOH itu adalah golongan basa. Berarti siapakah oksida unsur yang bisa bereaksi? Yang bisa bereaksi dengan asam dan basa? Ya, apakah kalian ingat teman-teman? Ini itu materi kimia unsur kelas 3. Oke, semua unsur yang bisa sekaligus bereaksi dengan asam dan basa adalah unsur yang namanya amfoter atau senyawa yang namanya amfoter. Jadi amfoter itu khas karena dia bisa sekaligus bereaksi dengan asam dan basa. Kadang yang bisa bereaksi dengan asam dan basa itu kayak spesifik gitu teman-teman. Jadi asam itu hanya bisa bereaksi dengan basa dan basa juga hanya bisa bereaksi dengan asam gitu. Jadi nggak bisa bereaksi dengan dua-duanya langsung. Kalau misal senyawa-senyawa yang bersifat asam, berarti hanya bisa bereaksi dengan senyawa-senyawa yang bersifat basa gitu. Kayak misal nih contohnya, kayak kalau unsur-unsur golongan 1, misal Na2O, ini kan unsur golongan 1 ya. Na itu kan golongan 1. Contohnya lagi BeO nih, BeO itu kan golongan 2. Oke, sekarang kita urutkan dulu ya. Al2O3 itu golongan 3. Ini Al-nya tuh golongan 3A. Maksudnya dalam sistem periodik unsur. Na2O itu golongan 1A, Be itu golongan 2A, Al itu golongan 3A. Terus kalau Mg ini juga golongan 2A juga. Mg. Terus Cl itu golongan 7. 7A. Oke. Kalau unsur-unsur golongan 1 dan 2 itu cenderung sifatnya itu logam-logam yang golongan 1 dan 2 itu cenderung sifatnya basa, teman-teman. Kalau golongan 4 sampai 7 ya, itu golongan basa. Nah, yang di tengah-tengah, Nah, yang di tengah-tengah untuk unsur golongan 3A itu adalah unsur amfoter karena dia di tengah, dia bisa bereaksi dengan basa dan asam. Jadi yang amfoter adalah oksida unsur yang mengandung Al, berarti yang Al2O3 karena golongan 3A atau Al2O3 ini sifatnya adalah amfoter, dia bisa sekaligus bereaksi dengan asam dan basa gitu teman-teman. Bisa ya? Oke, ini aku rasa materi yang cukup mudah. Amfoter itu, pokoknya kalian harus ingat amfoter itu adalah suatu unsur atau senyawa yang bisa bereaksi dengan asam dan basa sekaligus. Oke, kita lanjut soal nomor 40. Asam kamferat merupakan senyawa hasil oksidasi kamfer dengan asam nitrat. Salah satu bentuk isomer dextrorotatori dari asam kamferat sering digunakan dalam bidang farmasi. Kalian pasti familiar sama kamfer, ya kan? Biasanya kita sih kalau orang Jawa kan kamper gitu, kamper. Itu tuh buat menghilangkan jamur atau pewangi pakaian. Yang di lemari itu kan biasanya kalau disimpan di tempat lembab, pakaian di tempat lembab itu kan biasanya bau-bau jamur. Itu kan kalau pakaiannya kalau tempatnya lembab. Nah, biasanya kita kan pakai
seperti pengharum pakaian atau pengharum ruangan. Pokoknya jenis-jenis seperti itu yang bisa menyerap jamur atau menyerap kelembapan, itu namanya camphor. Nah ini si camphor ini, asam camphorat ini, sorry, itu hasil oksidasi dari camphor dengan asam nitrat. Nah ini namanya, asam camphorat ini adalah rumus kimianya. Terus apa sih pertanyaannya? Kita disuruh mencari jumlah isomer optik pada asam camphorat. Oke, isomer optik itu apa sih? Isomer optik itu adalah, isomer itu kan senyawa yang mempunyai rumus kimia sama, tapi strukturnya beda, gitu ya. Kalau kalau cara cepatnya atau logisnya, optik itu kan berkaitan dengan cermin, ya. Berarti kalau isomer optik itu senyawa yang bisa dicerminkan. Kapan bisa senyawa itu bisa dicerminkan? Ketika senyawa itu tuh beda, gitu. Jadi kalau misal kita mencerminkan benda yang sama, kan nggak bisa dilihat pencerminannya, karena bendanya sama, identik, gitu. Kita nggak bisa lihat mana bedanya. Kalau di isomer optik, berarti senyawa ini, rumus kimianya sama, tetapi strukturnya beda. Bedanya di bagian mana? Di bagian optiknya, ketika dicerminkan, dia tuh beda. Nah, biasanya itu, bedanya itu di... Cut. Mbak Sofi, kita mulai lagi nomor 40 ya. Cut Mbak Sofi, bulat Mbak Sofi. Hah? Yuk sih, mari yuk. Iya. Aku gak kari luwe kok. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 40. Asam camphorat merupakan senyawa hasil oksidasi camphor dengan asam nitrat. Salah satu bentuk isomer dextrorotatori dari asam camphorat sering digunakan dalam bidang farmasi. Oke, jadi ini adalah rumus kimia dari asam camphorat. Ini gambar strukturnya ya. Terus yang ditanyakan adalah jumlah isomer optik pada asam camphorat adalah gitu ya. Oke, teman-teman harus ingat kalau misal pertanyaannya adalah isomer optik ya, isomer optik berarti teman-teman harus mencari dulu atom C kiral. Ingat ya, kalau pertanyaannya tentang isomer optik, teman-teman harus cari atom C kiral. Cari atom C kiral. Apa sih atom C kiral itu? C kiral itu adalah C yang 4 ikatannya beda. Kan C itu punya 4 ikatan ya, teman-teman. Nah, ini 4 ikatannya harus beda semua. Contohnya, misal, kan C punya 4 ikatan ya. Contohnya, satunya ngikat H, satunya ngikat CH3, satunya ngikat OH, satunya ngikat CL. Nah, ini C ini berarti atom C kiral. Gitu. Biasanya kita memang simbolkan dengan C bintang, C kiral itu. Gitu ya. Berarti kita harus cari tahu dulu C-nya. C kiralnya itu yang mana? Dari gambar struktur asam camphorat ini. Oke, setiap kalau misal gambar strukturnya struktur garis seperti ini, setiap pojok itu berarti C, teman-teman. Kalau ini nih C, kalau ini di pojok gini, dia udah ngikat 1 C, berarti ini CH3. Ya, ini CH3. Ini C aja karena 4-4-nya udah ngikat. Yang ini CH2, ini udah ngikat C ini sama ini ya, berarti CH2. Ini juga CH2. Yang ini di pojok CH3, yang ini C aja, ini CH. Nah, karena ngikat masih ngikat 3 berarti satunya H. Yang ini C aja, yang ini C aja. Oke. Berarti ada berapa C nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 C. Dari 10 C ini kita harus mencari mana yang C kiral gitu. Kita identifikasi satu-satu. Kalau misal udah ada H3 seperti ini, berarti kan dia mengikat 3H. Berarti kan 3 ikatan yang sama, semua atom 3-3-nya tuh H, berarti bukan C kiral, gitu teman-teman. Kalau misal udah CH3, udah pasti dia bukan C kiral. Karena 3-3-nya ngikat atom yang sama, yaitu H. Berarti ini bukan, dan ini bukan. Pokoknya yang CH3 enggak. Sama juga dengan CH2. Kan dua-duanya udah ada 2 ikatan yang mengikat 2 atom yang sama, yaitu H. Berarti bukan. Gitu, bisa dipahami ya teman-teman. Oke. Sekarang kita lihat yang ini, CH yang ini. Apakah dia kiral?
satunya ngikat H, satunya ngikat CH2, satunya ngikat C dan C. Nah, ini kan dua atom yang sama nih, sama-sama C. Berarti yang ini bukan. Yang ini juga bukan. Karena ngikat CH3 dan ngikat CH3. Udah, dua berarti. Nggak sama ya, dua atom yang sama gitu, berarti bukan C kiral. Yang ini juga bukan C kiral karena dua atom yang sama, CC gitu. Nah, berarti C kiralnya adalah yang ini sama yang ini karena dia ngikat tiga atom yang beda, yaitu O, OH, dan CH. Ini juga sama ya, O, OH, dan C gitu. Berarti atom C kiralnya ada dua, teman-teman, yang ini sama yang ini. Oke, kalau misal udah ketahuan atom C kiralnya, enak wes, kita harus mencari isomer optik. Isomer optik itu dicari dari 2 pangkat N. N itu adalah jumlah C kiral. Jumlah C kiral. Oke, karena jumlah C kiralnya ada 2, berarti isomer optiknya ya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, teman-teman. Sampai sini dulu pembahasan tentang soal pemantapan UTBK mata pelajaran kimia. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.